Baik, terima kasih Hafiz. Setelah ketika ini saya berada di Sekolah Kebangsaan Bubul Sempurna untuk memberikan gambaran ataupun situasi terkini proses pengundian bagi pilihan umum ke-15 bagi kawasan P189 Sempurna dan juga pilihan raya kecil bagi kawasan N66 Bugaya. Dan saudara, alhamdulillah walaupun pagi ini cuaca tidak begitu baik dan hujan turun sejak awal pagi tadi, namun para pengundi sudah pun berada di sekitar sekolah ini sejak awal pukul 7 pagi bagi melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai rakyat Malaysia. Dan bagi kawasan P189 Sempurna dan juga bagi kawasan pilihan raya kecil N66 juga ya, sebanyak 34 pusat pengundian dibuka serentak berpagi ini tepat pukul 7.30 pagi, membabitkan 137 saluran mengundi dan sekaligus membolehkan kira-kira 72,169 pengundi mendaftar di kawasan Parlimen Sempurna ini melaksanakan tanggungjawab mereka pada pagi ini. Untuk itu kita terus bersama dengan pegawai pengurus pilihan raya bagi kawasan P189 Sempurna, Encik Juraimin Jadil yang turut bersama kita pada pagi ini. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Tuan, kalau kita lihat pening cuaca pada pagi ini khususnya di kawasan Parlimen Sempurna, agak hujan sejak awal pukul 7 pagi tadi dan walaupun kita nampak pengundi sudah pun berada di kawasan sekolah ini kira-kira pukul 7 pagi, mereka sudah beratur dan sebagainya. Bagaimana tuan melihat 2 jam lebih ini proses perjalanan pengundian di Sekolah Kebangsaan Bubul ini? Proses pengundian di kawasan khususnya di kampung di SK Bubur ini berjalan dengan lancar setelah kita mendapat bantuan kawalan daripada PDRM, Rela dan juga KKM dan memudahkanlah kita punya petugas-petugas untuk menerima pengundi-pengundi yang datang ke pusat-pusat pengundian untuk menjalankan tanggungjawab mereka sebagai pengundi. Dan kalau kita lihat 34 pusat pengundian dibuka secara serentak pada pagi ini di kawasan Parlimen Sempurna dan juga melibatkan juga pilihan raya kecil kawasan N66 Bugaya. Agaknya berapa jumlah pegawai yang bertugas? Seramai 1,140 orang pegawai SPR yang kita pertanggungjawabkan untuk mengendalikan pilihan raya di P189 Sempurna dan juga PRK N66 Bugaya. Mungkin harapan tuan sehinggalah berakhir pukul 5 petang nanti kepada pengundi-pengundi. Saya berharap pengundi-pengundi tidak akan membuat halangan, tidak menjadi penghalang kepada mereka dengan keadaan cuaca sekarang ini kerana kehadiran mereka amat kita perlukan untuk menjalankan tanggungjawab mereka sebagai warga negara Malaysia. Terima kasih tuan. Baik saudara, dengan tadi bersama dengan yang bagi Encik Juraimin Jadil, pegawai pengurus pilihan raya bagi kawasan P189 Sempurna dan juga bagi kawasan N66 Bugaya untuk pilihan raya kecil. Baik, kita kembali ke bersama dengan rakan kita di Kebermatan Pau iaitu Syarmilah di sana yang sahih di RTM #MyPRU15. Di Bugaya, saya kini